penutupan jalan ya. Penutupan jalan di Uki menuju Jembatan Serong. Kita lihat penutupannya sampai mana. Gara-gara jalan apa sih, payung ini ya. Oke, ini emang sering longsor ya. Saya di Depok ini udah dari tahun 2011 lah, berarti kurang lebih 13 menuju 14 tahun ini. Kayaknya kalau Pemkot Depok ini soal infrastruktur jalan kacau ya, menyedihkan ya. Saya bilang aja terus terang, mana-mana jalan macet, mana-mana jalan longsor. Ini jalan Cipayung ini kan kapasitasnya udah gede ya, tuh longsor itu di mana-mana ya. Ya diperbaiki, ini udah retak jalannya semuanya, retak nih, tinggal longsornya doang. Kalau udah longsor baru dibenerin ya. Perubahan berkelanjutan itu agak ngeri-ngeri sedap kalau kita ikutin ya, kalau khusus di Depok ini ya. Anda bisa bayangin nih, jalan kalau ada dua mobil ini udah susah ini ya. Harusnya ini di dam itu dilanjutin, bila perlu Pemkot Depok utang gimana caranya, APBD nya mainkan ya. Jangan akhir tahun dibangun ini retak semua jalan ini, tinggal rubuhnya doang. Kita harap ini yang memimpin Depok nanti jangan seperti ini ya. Ini baru jalan Cipayung ya, tuh parah kan. Jadi kalau rakyat masuk apa namanya got di situ, harusnya Pemkotnya bisa dibuka ya. Nah harusnya dibikin kayak gini. Memang dam Latu Hari itu dari dulu saya udah bilang dam seperti Latu Hari ya kan. Nah ini yang longsor kemarin, dengar-dengar longsor atau apa ini. Nah ini ya, ini harus segera dibenerin. Sebenarnya kan jalan ini kan pendek, ini kurang lebih ya 2 kilo kalau nggak salah. Harusnya Pemkot Depok atau Jabar itu adalah nih, tanah udah pada longsor. Jalan ini harusnya kan jalan utama, harusnya agak dilebarin, sikat aja samping ini. Masa nggak berani sikat sih? Masa nggak punya anggaran sih? Itu utang dong, bisa. Pokoknya siapapun yang mimpin ya jangan kayak gini lah. Oke. Itulah tadi ya, sekelumit jalan itu ditutup karena ada longsor. Tapi kerjanya nggak 24 jam itu sayang. Jadi kalau nggak 24 jam kan berarti harusnya bisa dikerjakan 1 bulan jadi 2 bulan. Harusnya bisa dikerjakan 3 bulan jadi 6 bulan. Nah, ini kan jalan retak-retak semua. Oke. Karena macet. Oh. Jadi lihat kiri kanan game. Nah ini kan macet nih, karena dari sono dilepasin, harusnya diputar ke Uptet. Oke, pos lo. Ya, nah ini bentuk jalannya ya. Sekali lagi, memang Pemkot Depok ini krisis di dalam bangun jalan-jalan ya. Harus ada, apa namanya,
pemimpin yang baru yang mampu menyelesaikan masalah ini pada retak nih jalan-jalan. Ini udah rubuh lagi nih. Karena memang bangunannya seperti ini, harusnya kan didam. Ya. Tuh, rubuh tuh. Lihat tuh, rubuh kan. Karena kalau mesin hujan, pasti kan banjir. Nah, ini pada rubuh juga di sini. Nah, ini kenapa? Karena mobilnya dilepas. Stop. Udah mulai. Ya, udah. Mulai lagi. Ya. Udah mulai. Ya. Oke, nah ini oke Kobe Kobelco. Ini sahamnya apa nih? Bos. Yo. Macet ya. Oke. Kobelco. Ini sahamnya kalau enggak salah Kobex ya. Sudong nih tuh, alatnya udah siap. Nah, kayak ini. Macet sekali sini. Kalau mau tuh lihat itu ya, Gang Karung ya. Nah, harusnya kan memang dibangun kayak gini dari dulu. Dam-dam itu. Ya. Jadi harus memang direncanakan, jangan enggak. Selesaikan jalan ini, habis itu Sawangan, macetnya ditampun. Tolonglah pemimpin Depok itu, jangan membuat sengsara rakyat-rakyatnya di Depok. Nah ini kenapa macet, karena dua arah bandel, nggak ada yang ngatur ya, dibuka tutup tapi nggak ada yang ngatur ya, macet jalan Cipayung Raya, perbaikan. Oke, itu penampakan ininya ya. Nah ini lihat nih samping ini kan harusnya diterusin gitu ya, biar diperbaiki segera oleh Pemkab Depok. Gak bisa pak, mobil main masuk aja, ditutuplah dari sono. Gak dibuka. Oke, itulah kira-kira ya, buka tutup. Macetnya tidak tarah. Hei, nah ini ditutup di sini. Ya ditutup dari jembatan Serong. Oke, ambil gambar itu, yang dia ini, perbaikan. Oke, stop. Nah.